Ini dia eksotik ya, harga 500 ribuan. Tuh ada beberapa tipe lagi dari Pacific, eksotiknya juga ada dari Aviator. Terus kita lagi rakit. Nah, ini nih MTB di bawah 2 juta yang harganya cuma sekian, pokoknya di bawah 2 juta. Ini dari Beso, ukuran 27,5, ada warna putih. Terus ada warna birunya juga ya. Nah, ini yang lebih murah lagi, harganya cuma 1.500.000. Bisa datang langsung saja ke Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. BMX murahnya juga ada, harga dari 500.000 pas ya. Ini nih, ini 500.000 pas. Terus langsung ada BMX yang 20 innya, itu yang itu hilang kita rakit. Terus sebentar lagi kita bakalan OTW ke Jawa Barat. Tasik juga Jawa Barat ya, maksudnya keluar kota ya. Itu ada beberapa unitnya juga. Terus ini ada Beso ukuran 20 yang harganya mulai dari 1.400.000. Itu yang itu. Itu Beso. Nah, ini nih ukuran 20 in untuk anak kelas 1 SD, dia cocok banget. Yang warna biru dia aluminium, harganya di atas 1,5. Bisa datang langsung ke Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Ini Pak Soro, kalau yang warna putih ini inget sama Pacific Invert, bukan Invert ya, Pacific Translink 300 nih, model lama yang sampai sekarang banyak diburu orang. Ini bahan aluminium, speednya itu ada 9 percepatan Shimano, depannya itu 3 percepatan Shimano, dan yang bikin menariknya lagi, dia pakai Altus ya. Tapi Pak Soro nggak bisa jamin ini Altus asli atau benar. Ya, ini sama, ini warnanya oranye biru. Nah, mana sih? Ini warnanya oranye biru. Nah, ini RD-nya Altus tuh. Mantap banget, keren. Dari Baskoro sekian, terima kasih. Tanggal 5 Januari 2023 ya. Selamat siang.